Ingin sarapan dengan jengkol? Wah, kamu cukup unik ya. Ini dia nasi uduk Margo Utomo, yang rasa jengkolnya mantap abis. Lokasi dari kaki lima nasi uduk Margo Utomo ini berada di Blimbing dan sangat mudah untuk ditemukan loh. Nasi uduk Margo Utomo sudah terkenal karena memiliki rasa khas Betawi pada olahan nasi. Selain ada satu lauk yang unik, meskipun bukan sebuah warung yang besar, nyatanya nasi uduk Margo Utomo ini tetap ramai walaupun ada di pinggir jalan. Warung dari nasi uduk Margo Utomo ini berbentuk kaki lima dengan menyediakan kursi plastik bagi para pelanggannya yang ingin makan di lokasi. Kamu bisa dengan mudah menemukan kaki lima nasi uduk Margo Utomo berada di depan Swalayan Carrefour di Blimbing. Untuk urusan tempat parkir, tenang saja, mereka berada di lokasi sekitar mal, sehingga tempat parkir pun luas. Rasa dari nasi uduk Margo Utomo ini sudah sangat gurih, bahkan rasanya tanpa lauk saja, rasanya sudah enak sekali. Dalam menu original dari nasi uduk Margo Utomo ini, kamu bisa mendapatkan nasi uduk, telur sumir, serundeng, tempe tahu, dan kerupuk. Kamu bisa memilih lauk nasi uduk Margo Utomo yang beragam mulai dari babat, cumi, telur, sate usus, ayam, dan rendang daging. Topping yang paling sering dipesan di nasi uduk Margo Utomo adalah ayam suwir, babat, dan cumi hitamnya. Untuk satu porsi dari nasi uduk Margo Utomo, kamu bisa mengeluarkan uang sebesar Rp10.000 hingga Rp18.000 tergantung lauk yang kamu pilih. Lokasi, Jalan Raya Surabaya Malang nomor 18, Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Jam buka 6-12 WIB. Demikian ulasan dari nasi uduk Margo Utomo yang ada di depan Swalayan Carrefour Blimbing. Jangan lupa cobain ya!